perkembangan musik dengan label independen di Indonesia semakin berkembang. Dengan mengedepankan kualitas musik, band indie juga banyak mengumpulkan prestasi. Salah satunya, Polka Wars. Band yang digawangi Deva pada drum, Karaing Aji pada vokal, Sandega pada bass, dan Billy pada gitar, Polka Wars mulai mewarnai musik tanah air. Terbentuk pada tahun 2011, Polka Wars baru mengeluarkan album pertamanya di tahun 2015 lalu bertajuk Access Mundi. Meski baru mengeluarkan satu album, band ini mendapatkan respon positif. Hal ini dibuktikan dengan penjualan album dalam kemasan eksklusif yang terjual habis hanya kurang dari 3 jam terhitung dari rilis album. Tak hanya itu, pada Mei 2015, band yang mengusung aliran alternatif indie rock ini juga mendapatkan kesempatan melakukan rekaman di Rubber Track Studio di New York, Amerika Serikat. Tempat di mana para grup musik independen dunia ternama melakukan rekaman bersama penata musik serta produsen ternama di dunia.